Assalamualaikum teman-teman. Wah, jumpa lagi nih sama saya. Saatnya kita hunting buah-buahan dan sayuran ya. Kira-kira di sini ada buah dan sayuran apa aja ya? Sambil ngikutin saya, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe teman-teman. Di sini kita belajar nama-nama buah dan nama-nama sayur. Saya sudah bawa keranjangnya. Keranjang saya berwarna merah. Sekarang ikutin saya yuk. Wow. Jalannya pada berlubang, jadi saya loncat-loncat. Wah, apa tuh teman-teman? Wah, ternyata ada buah-buahan di sini. Ini dia, wortel, makanan kesukaan rabbit berwarna yellow, kuning. Ada cabai berwarna red, merah. Ada strawberry berwarna merah. Wow, ada sayur brokoli teman-teman. Tentunya dengan warna green, hijau. Di sini juga ada bumbu garlic, bawang putih berwarna putih. Dan ini ada jambu mente berwarna kuning. Ini kacang mentenya ya pastinya. Cari lagi yuk yang lain. Wow, di sini juga ada di bawah teman-teman. Ada buah lemon. Wah, jatuh. Ada buah lemon berwarna orange. Ada sayur sawi hijau. Tuh, berwarna hijau pastinya ya. Wow, apa di sini? Wah, ada semangka teman-teman. Ada buah watermelon. Tuh, dalamnya berwarna merah, kulitnya berwarna hijau. Tuh, mantul. Sekarang cari lagi. Ah, wah, lihat di sini banyak sekali buah-buahan bergelantungan teman-teman. Tuh kan. Hah, apa ini? Wah, di pohon pisang sedang berbuah pisangnya. Nah, ini dia pisangnya teman-teman. Tuh, besar kan. Ada pisang buat digoreng nanti. Wah. Sekarang kita ambil mulai dari yang sini dulu ya. Ada strawberry berwarna merah, jeruk berwarna orange, pini apple berwarna yellow, banana makanan kesukaan monkey berwarna yellow, ada wortel makanan kesukaan kelinci berwarna orange. Cocok buat kesehatan mata wortel itu teman-teman. Wow, ada buah manggis berwarna purple. Wah, di sini juga banyak. Saya mau cari yang ini dulu. Ah, ada buah apel berwarna red. Ada buah belimbing berwarna kuning. Wow, ada sayur kubis berwarna hijau. Ada banana berwarna kuning. Wow, ada jeruk satu. Wah, satu jeruknya. Tadi sudah dapat satu, sekarang tinggal satu berwarna orange. Ada paprika green hijau. Ada lemon satu, dua. Wah, bentar ya, saya ambil dulu. Wow. Wah, sulit nih teman-teman. Ada dua buah lemon berwarna orange. Wah, jatuh. Saya ambil dulu ya. Tuh, ada dua buah lemon. Ada banana lagi berwarna kuning. Karena banana banyak sekali jenis pisangnya ya teman-teman. Ada banana lagi. Ini pisang susu karena kecil berwarna kuning. Ada jagung berwarna yellow, kuning. Ada tomato, wah tinggal separuh. Gak apa-apa ya, kita masukkan ke dalam keranjang aja dulu. Ada anggur berwarna purple. Wah, anggurnya besar. Ini tadi jagungnya jatuh. Saya ambil dulu teman-teman. Wow, di sini ada wortel berwarna orange. Ada strawberry. Wah, strawberry-nya besar teman-teman. Berwarna merah. Ada jambu air berwarna red, merah. Ada paprika merah. Tadi paprika hijau, sekarang paprika merah ya. Wah, di bawah sini juga ada anggur berwarna purple. Wow, ada pini apa lagi nih teman-teman. Yang tadi besar, yang ini anakannya ya. Tuh, kecil berwarna yellow. Wow, ada buah mango, mangga. Tuh, besar ya manggunya berwarna green. Cocok buat manisan teman-teman kalau masih berwarna hijau, belum matang ya. Wah, di sini ada terong ungu tuh. Namanya aja terong ungu, pasti warnanya berwarna ungu. Wow, saya cari dulu yang di bawah ya. Masih ada apa tidak? Wah, sudah habis. Hah, lihat di atas masih ada teman-teman tuh. Ada paprika merah sama ada terong hijau. Tuh, kan? Satu paprika merah, satu terong hijau. Dapat dua. Nah, wah, saya cari lagi ya yang lain. Wah, sepertinya sudah habis nih teman-teman. Nah,
Ini dia hasil dari hunting buah-buahan dan sayuran hari ini. Banyak kan? Saya juga menemukan buah pisang yuk. Pisang lho, nanti bisa digoreng. Enak nih, pasti mantul rasanya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman.